Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di Hotel Premier Pekanbaru dalam rangka perpisahan 391 siswa kelas 12 MAN 1 Pekanbaru, di mana acara ini dihadiri oleh Kakanwil Kemenak Riau, Kabak TU, dan juga Kakan Kemenak Kota Pekanbaru, Kepala MAN 1 dan Majelis Guru, seluruh siswa dan orang tua siswa MAN 1 Pekanbaru. Pada acara perpisahan MAN 1 Pekanbaru yang berlangsung meriah di Hotel Premier Rabu 18 April 2018, Kakanwil Kemenak Riau Dr. Andes Haji Ahmad Supardi MA menitipkan 3 pesan untuk siswa-siswi MAN 1 Pekanbaru, khususnya bagi siswa-siswi yang telah menamatkan pendidikannya di madrasah. Ada 3 pesan yang saya sampaikan kepada anak-anak kita. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada siswa-siswi kita. Pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dari sekian banyak orang yang ingin sekolah di MAN 1 Pekanbaru, Anda sebahagian di antaranya. Anda bisa bayangkan umpamanya kita hanya bisa terima 300 orang, tetapi yang mendaftar bisa 1000 orang. Itu berarti ada 700 orang setiap tahun yang ingin sekolah di MAN kita, tapi itu tidak kesampaian. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lanjutlah pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jangan tamat MAN langsung minta kawin pula umpamanya. Tapi lanjutlah S1, bila perlu S2, S3. Kalau dulu memang tamat MAN saja sudah cukup. Itu eranya era 80-an atau era 70-an. Kalau era 2000-an ini tak mungkin lagi. Ya, semua formasi-formasi penerimaan pegawai atau tempat-tempat kerja pada umumnya menggunakan adalah haruslah dia S1. Itu yang kedua. Dan yang terakhir tentunya, yang ketiga, jangan sampai melupakan jasa seorang guru. Guru ini sudah banyak berbuat, berkorban untuk kita. Maka hormatilah dia. Kalau ketemu, tegur dia, ucapkan salam. Dia bersalaman dengan dia, bila perlu cium tangannya. Kan itu adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan ilmu pengetahuan. Ya, saya kira ya. Kepala MAN 1 Pekanbaru Haji Marsuki MAG mengatakan sebanyak 391 siswa MAN 1 akan menamatkan pendidikannya pada tahun 2018. Sebanyak 50 siswa sudah lulus NMPTN dan 19 orang sedang mengikuti seleksi ke Timur Tengah. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang sudah melaksanakan kegiatan perpisahan antara kelas 12 dengan keluarga besar MAN 1 Pekanbaru. Dan alhamdulillah, insya Allah anak kita di MAN 1 Pekanbaru tahun ini akan menamatkan MAN 1 Pekanbaru sebanyak 391 orang. Kemudian alhamdulillah, dari informasi tadi kami dengar dan kami lihat data, bahwasanya anak-anak yang kita ini yang dari MAN 1 Pekanbaru yang 391, alhamdulillah sudah diterima di perguruan tinggi melalui SNPTN sebanyak 50 orang. Harapan kita ke depan ini tetap kita pertahankan agar kiranya nanti MAN 1 Pekanbaru, kalau hari ini mungkin 50, ke depan kita harapkan lebih dari ini lagi. Kemudian juga yang menarik, kita persiapkan sekarang adalah persiapan untuk anak ke Timur Tengah. Karena tentang kita sekarang, anak-anak kita juga ada yang melanjutkan ke Timur Tengah, maka sekarang dalam latihan mereka secara insentif, sehingga kita harapkan ke depan ada lagi anak kita yang menyambung ke luar negeri, yaitu ke Timur Tengah. Demikian info Kemenak hari ini. Musdalifah dan Fajrul Falah Arasi dari Hotel Premier Kota Pekanbaru melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.